betul kat luar tadi tu kan mami kan? Dah kering dah air mata Lina mami. Hai, penat juga menangis ni sebenarnya. Macam manalah orang berlakon tu kan selalu. Tadi dekat Lina dekat luar tadi Well, that's what we call drama mami. Tapi Syasha, aku rasa sebelum kita jumpa Tan Sri. Hello. Aku faham kau dah naik shot dengan orang tua tu, tapi please get real, okay? Orang tua kesayangan kau tu dah jadi sate kajang sekarang ni. Syasha, kenapa awak kau rasa sangat ah? Kan Tan Sri tu bos kita. Sekarang kau cakap dengan aku kau nak kemas bilik atau tidak? Kalau tidak aku bagi tahu Puan Dalina, our new boss. Kalau nak baca, ambillah. Tan Sri, saya minta maaf. Saya... Saya tak sangka pula awak minat dalam bidang broadcasting. Selalunya gadis macam awak minat buku-buku macam novel cinta, majalah Hibora. No, kau ni dari jauh tadi aku tengok cik main-main dengan makanan. Makan kamu. Oh. Ha? Aku tahu kau sedih, tapi kau kena makan. Kau ni dah pukul keding dah pukul mana? Eh, buat sini, buat sini. Aku pantang tengok teman aku rezeki ni. Mak aku kata merajuk rezeki. Tadi kita kemaskan bilik Tan Sri. Buku-buku yang kita selalu baca dulu. Terasa sayulah. Tak baik tau dia orang buat Tan Sri macam tu. Dia gantikan dia cepat sangat. Eh, cepatnya. Ya, kena. Siapa?